Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Saya mau bikin makan malam ya. Di sini saya mempunyai wortel, satu buah wortel, ada brokoli, ada kentang. Saya mau bikin sup ya teman-teman. Ini seledri udah aku cuci, dan ini ada bawang bombay. Ini bawang bombay ya, dan saya menggunakan ayam bagian dada ya, satu sebelah aja cukup, hanya untuk seorang ya, untuk sendiri. Ada kentang, ada brokoli, ada wortel, ada seledri. Ini seledri ya teman-teman. Udah segini aja, mau bikin sup sehat, sup asal cemplung aja ya teman-teman. Saya sukanya yang begini ya, simple, sederhana, dan sangat enak. Ini cocok untuk yang lagi diet ya teman-teman. Oke, potong-potong sayur dulu ya. Oke teman-teman, bahan-bahannya udah saya potong-potong ya. Seledri, ada wortel, brokoli, kentang, udah saya potong-potong ya. Dan ini juga ayamnya udah dipotong-potong kecil. Bumbunya saya cuman pakai bawang bombay teman-teman. Ini bawang bombay. Semua direbus-rebus gitu aja lah teman-teman. Nah inilah bahannya untuk makan malamku sup sehat, yaitu ada seledri, wortel, kentang, brokoli, dan ayam. Oke, kita rebus-rebus dulu ya.